sahabat. Betul, betul. Media massa yang saya hormati, saya cintai. Kejadian tanggal 22 Oktober yaitu pembakaran bendera HTI. Mari kita ambil hikmahnya, jadikan pelajaran sangat mahal bagi kita semua. Ternyata kita masih belum betul-betul dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Apa yang terjadi setelah kita lupakan, sudah terjadi, itu bendera sudah membakar sudah. Tapi yang jelas itu bendera HTI, organisasi yang terlarang. Dan kami berterima kasih kepada Polres Garut yang telah melepas banser yang kemarin ditangkap 3 orang. Ke depan di tahun politik ini atau di era politik ini, mari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bergandengan tangan bersatu untuk memperbaikan hal-hal yang positif. Jangan wala ta'awanu 'al itsmi wal 'udwan, jangan bergandengan tangan berkelompok untuk menghancurkan negara ini. Hal-hal yang negatif itu pesan Al-Qur'an. Mari kita bergandengan tangan dengan yang positif. Jangan bergandengan tangan berkelompok bersatu tapi untuk alat itsmi wal 'udwan, kehancuran dan perusuhan. Ya, saya sampaikan. Mari kita utamakan, kita dahulukan keselamatan negara Indonesia. Yang sudah terjadi, oke, itu pelajaran paling berharga, pelajaran paling pahit tapi berharga. Ke depan mudah-mudahan tidak terulang. Tadi pertemuan dengan Mabes Polri. Ya, bicara secara umum. Secara umum saja bahwa NU akan selalu komitmen dengan empat pilar, komitmen dengan nasionalisme, Pancasila, tidak akan bergeser sedikit pun, dan kami menolak kekerasan, menolak radikalisme, apalagi sampai terorisme atau kelompok yang tujuannya adalah teror radikal. Itu kita anti, itu anti kelompok yang menolak kelompok yang gerakannya radikal. Bapak pertemuan ini kemarin mengklarifikasi ucapan Bapak yang apa kita lawan itu, Pak? Tidak ada itu, semua kita dengan santai aja. Yang kecolongan bukan hanya polisi, banser juga, kita juga kecolongan. Karena kecolongan manusia tempatnya kecolongan lah, gak ada yang sempurna. Tapi Alhamdulillah hari santri tahun ini jauh lebih suci daripada tahun-tahun kemarin. Jadi Tasik, tapi di mana-mana, apa di Kendari, di Kutai, di Padang, di Riau. Pak, lalu antisipasi dari NU agar tidak terjadi lagi seperti apa, Pak? Ya, ke depan akan kita tegakkan lebih disiplin lagi. Pak, kita menyayangkan, kita sayangkan perilaku banser, kita sayangkan, walaupun tidak serta merta kita salahkan, karena ada konteksnya. Ya, konteksnya adalah di hari santri Pawe membawa bendera HTI gitu kan. Nah, tapi yang kita sayangkan menghakimi sendiri, sebenarnya paling tepat adalah banser merampas saja diberikan pada polisi atau disimpan sendirilah, jangan dibakar. Atau yang paling tepat lagi, yang rampas polisi, yang paling tepat, yang rampas, yang menertibkan itu polisi. Banser bantu polisi, oke. Yang paling tepat polisi depan, banser di belakangnya. Pak, tadi kan Bapak sempat menyebut kalau anggota banser yang dikaruh dia lepaskan itu memang terjadi. Ya, karena tidak terbukti dia sengaja menistakan agama atau menistakan kalimat tauhid, tidak. Seperti saya katakan tadi malam kemarin, para ulama di madzhab 4, Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali menghukumi makruh menulis kalimat thayyibah dalam madrasah di tembok, di pakaian, di kopiah, di bendera, makruh. Bahkan ada yang mengharamkan, haram nulis dalam madrasah di sembarangan lah, atau sembunyi atau ada yang haram, ada yang makruh, yang paling banyak makruh. Kenapa? Takut tidak dihormati, takut kurang dihormati. Pada perspektif PBNU melindungi aksi yang dikecam banyak orang itu, gimana Pak pendapatnya? Tak lagi masalah, kalau aksi itu minta izin ke polisi, kalau polisi mengizinkan ya silahkan, nggak melakukan demonstrasi kan? Kalau polisi mengeluarkan izin ya silahkan. Terkait pembakaran, Pak. Itu saya katakan tadi, bendera sudah kebakar, bendera sudah kebakar atau kalimat atau apa, bendera HTI sudah kebakar, sudah selesai, mau diapakan lagi? Mau dia malu dari ke depan. Tiga ke depan, ayo kita jadikan pelajaran. Itu bendera, itu bendera dasarnya hitam tulisan putih, itu bendera HTI. Itu yang terjumpa di Syria, terjumpa di Irak, itu bukannya hijau putih, kalau hijau putih Saudi Arabia.
Nah, orang Yaman pun lagi perang. Di Yaman bendera Saudi disobek-sobek, dibakar. Enggak ada yang bilang menghina tauhid. Ya karena bendera Saudi dari Muhammad Rasulullah. Orang Yamannya lagi benci Saudi karena ngebomi terus, dirobek-robek bendera Saudi. Tapi orang paham sebenarnya bukan merobek-robek kalimat tauhid, bukan. Tiap hari tadi. Nah, menurut erat berkita, la ilaha illallah itu untuk tahlil, untuk dikir, bukan untuk ditutup si bendera, bukan.